Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan kembali bertemu dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Baik, sebelum itu kita akan membacakan doa. Semoga doa yang kita bacakan ini diberikan nama dan kepada Allah. Maka Bapak kami berdoa, Bapak seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah. Baik, Bapak akan yaitu mengakhirkan kalian sebentar. Untuk mengecek kehadiran kalian pada hari yang karena berbagai ini. Yang pertama, Abdul Wahab. Aidil Fitri. Ataila. Zul Azmi, Zul Meri, Zatia Sukaira, Linda Najira. Baik, alhamdulillah pada hari ini kepada saat kalian bisa hadir semua. Semoga bisa mengikuti pelajaran yang kita harapkan. Baik, di sini Bapak memberikan informasikan kepada kalian bahwa pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai masalah bilangan bulan, di mana bilangan ini yang kita lakukan pada hari ini adalah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam hal ini Bapak mengatakan pada kalian bahwa bilangan bulan ini juga pernah kalian pelajari, yaitu waktu di kelas 4 dan 5. Bapak rasa kalau mengenai masalah bilangan bulan, otomatis kalian tidak merasa baru dari pandangan kalian. Apalagi di kelas 4 dan kelas 5 telah mempelajari bahwasanya bilangan bulan itu merupakan bilangan yang cacat dan dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, pada hari yang sangat berbahagia ini, kita juga akan mempelajari mengenai masalah lanjutan daripada kelas 5, dan alhamdulillah kalian sudah di kelas 6, juga mengenai masalah bilangan bulan. Tentang materi yang kita pelajari adalah tentang mengenai masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi itu bilangan bulat dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian baik pada diri kalian sendiri dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kan nilainya oke, ada seperti ini. Jika ada 2 ditambah 4 dikurangi 3 dikali 5 4. Maksudnya sudah oke, bisa seperti ini. Mana sih yang harus kita kerjakan dulu? Apakah penjumlahannya seperti ini? Apakah perkaliannya dulu? Atau pembagiannya dulu? Atau pengurangannya dulu? Oke, Bapak akan jelaskan urut-urutannya. Bisa kalian menjumpai soal seperti ini. Seperti ini dalam langkahnya.
Jadi yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu yang pertama itu adalah pertaliannya atau pembagiannya. Oke, jadi jika ada soal seperti ini yang harus dikerjakan itu adalah pertalian atau pembagian. Jadi dua ini pertalian dan pembagian harus kita dahulukan. Oke, kita dahulukan tadi pertalian dan pembagian terlebih dahulu. Lalu pertanyaannya, jika ada pertalian dan pembagian itu dahulukan gimana Pak? Jadi pertalian dan pembagian itu sama kok. Jadi maka kita bisa mengerjakannya dari depan. Jadi kalau ada contoh seperti ini, 4 dikali 2 kali pembagian dari depan, maka kita kerjakan pembagiannya dari depan. Yang lain kita tulis lagi. Oke. Baik. Setelah kita melihat video pembelajaran, ini merupakan video pelajaran yang kita lihat barusan, yaitu mengenai masalah operasi hitung dan modulat. Apa jenis daripada bilangan bulat tersebut? Jenisnya ada dengan dilakukan, yaitu ada 4, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Dan kan ini yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai masalah operasi hitung bilangan bulat dengan melakukan perjumlahan, pengurangan, pergantian, dan membagi. Ya. Nah, ini merupakan contoh umum yang telah kita lihat. Bisa kita tahu bahwasanya bilangan bulat ini dimulai dengan angka 0. Nah, ini merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat ini bagi dua, yaitu positif negatif. Positif berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Misalkan perhitungan, misalkan kita lakukan ada 3 dikurang dengan angka 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 3, misalkan. Ini apa yang kita lakukan pertama sekali? Jadi yang kita lakukan adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah dengan 6, hasilnya berapa? 7. Ini merupakan penjumlahan, perkalian, dan perkalian. Baik, ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada lagi, maka di sini Bapak memberikan informasi kepada kalian. Ingat bahwasanya penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan ini adalah yang sering sekali kalian jumpai baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak selalu berharap kepada kalian supaya kalian ini akan Bapak bagikan MKBD ini. Ini adalah gunanya supaya kalian bisa mengisinya mengenai beberapa hal yang perlu kalian lakukan bersama. Dan Bapak ingatkan kepada kalian, kalian berkelompok berarti kalian harus bekerja sama. Baik. Oke. Stop dulu. Yo. Ya. Baik. Nah, coba kalian lihat lembaran MKBD-nya. Lalu kalian kerjakan. Silakan yang di sini yang mau pamit adalah kekompakan kelompok untuk saling bekerja sama. Semoga dengan kalian bekerja sama, yang tidak bisa kami bisa,
yang bisa kamu berikan kepada yang tidak bisa. Ya, berarti sama-sama belajar, sehingga yang kita inginkan tujuan kita yang tadi adalah akan tercapai. Baik, saya akan kumpulkan kembali. Kembali, kumpulkan ketua kelasnya, kembalikan. Kembalikan. Oke. Kembalikan lagi. Iya. Nah, kita akan coba periksa sebentar mengenai masalah ini. Nah, baik. Siapa yang kira-kira ingin maju mempresentasikan, ya, mempresentasikan yaitu kelompok kalian yang telah Bapak berikan nilainya. Nah, ini kepada Winda. Silakan ketua kelas dan ketua kelompok untuk maju ke depan. Karena ilmu itu takkan habis.
selagi kita masih hidup, pelajarilah, karena ini merupakan suatu hal yang wajib bagi kita seorang manusia. Baik kepada anak bapak, yang bapak harapkan kepada kalian, sebelum kita padai mengenai pembelajaran kita, mengenai materi kita, operasi hitung bilangan bulat, maka bapak akan memberikan sebuah PR kepada kalian, yaitu PR-nya adalah ayah mendapatkan uang bonus dari tempatnya bekerja selama 3 kali dalam 1 tahun, yang besarnya adalah Rp1.500.000 untuk setiap penerima. Jika uang bonus tersebut dikumpulkan selama 2 tahun dan kemudian diberikan kepada adik sebesar Rp800.000, ibu sebesar 2 juta dan adik sebesar 1 juta, maka berapakah sisa uang bonus yang dimiliki ayah saat ini? Ini merupakan soal kita di rumah. Semoga nantinya kamu bisa mengerjakan, dan soal ini akan kita kumpulkan di hari yang sama, di tanggal, di bulan yang sama, dan di tanggal yang berbeda. Baik, sebelum kita tutup, sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah ini, Allah akan membukakan dan memberikan rahmat kepada kita. Apa yang kita pelajari, yang kita pelajari pada hari ini, mendapatkan hidayah dan tertanam dalam hati kita dan kebisaan kembali kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.